بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر وتعصي كريم. Imam, tuan-tuan dan perempuan sekalian, syukur kepada Allah SWT kerana kita diberi kesempatan pada malam ini. Malam ini kita baca bab yang ketiga dalam kitab Al-Yawaqit wal-Jawahir fi Uqubatil Ahli Al-Kabair, iaitu bab yang ketiga pada menyatakan siksaan orang yang meminum arak dan tuak. Arak. Malam ni sebelum masuk Isyak berhenti. Masjid Jamiat Abu Dawi ni saya ingat lepas raya saya tak mula lagi. Hari Selasa lepas patutnya Jamiat Abu Dawi. Saya tak mula. Sebelum tu minggu ni tak boleh. Sebelum tu pun tak boleh. Minggu depan pun tak boleh juga raya, malam raya. Jamiat Abu Dawi. Mula lepas raya memang malah kita dah kot. Lepas tu ada pok nakan anak dia kena kasuk. Dia tak tahu nak pergi mana, ajak saya teman pi macam bubuk. Lepas tu mai berikutnya saya kursus di Bangi. Malah lasa lepas saya bagi taklimat penerbangan haji. Tapi malam ni pun tak akhir taklimat terbangan haji. Dia pun suruh cek saya check-in pukul 9 malam. Guru agama kena bagi taklimat kat pukul 9 malam. Bukan 9, saya kena bagi taklimat macam sebelum ni pukul 12 malam. Hak ni masa tu kapal terbang pukul 4 pagi. Malam ni kapal terbang pukul 1.50. Jadi saya kena bagi taklimat dalam pukul 10.45 lagu tu lah. Tapi sebelum bagi taklimat tu, dia pun ada kaunter macam ni. Jemaah haji akan bertanya soalan-soalan apa-apa berkait dengan ibadat. Tapi malam itu saya pipi sebab mereka cik-in malam ni pukul 9. Cap jari 10 ni, pukul 10 baru siap. Saya duduk fikir, malas duduk menunggu main mengajar tu. Sekejap lagi sampai-sampai, dah pukul 10. Dah lah. Lepas tu taklimat 10.45 sampai pukul 11.45. Lepas tu depa akan keluar daripada airport pukul 12.30 untuk ke lapangan terbang. Taklimat tu antaranya nak abak ulang balik depa nak buat haji ifrad. Nak jaga sebab depa semua kena niat atas kapal terbang. Lepas tu nak abak kaedah semayang atas kapal terbang lagu mana? Tentu dah tiap-tiap kali sepanjang musim ni merupakan saya pergi 5 kali. Tiap-tiap kali giliak saya tu memang ada masalah. Kena pergi hantar sampai mereka duduk atas seat kapal terbang buat tu. Jalan naik kapal terbang tu pun ada masalah lagi. Ustaz, saya ni mai bulat ni boleh tak naik ihram? Ustaz, saya ni nak buat badal haji macam mana nak niat? Ni nak naik kapal terbang ni? Saya kata atas kapal terbang tapi bukan ada Tok Guru pun nak abang. Tiap-tiap malam ada tahun lepas kita standby kas sleeper yang memang kita beli dan mereka kena beli. Tahun ni memang ada orang sponsor 2 uncang kasut Jepun. Malam kemarin dulu, malam hari dulu saya pergi, lebih daripada 10 jemaah yang memang pakai kasut tak nampak jari tu pergi kursus tu. Saya kena check yang pakai baju singlet lah, yang macam-macam lah. Orang perempuan tak pakai stokin lah. Mau kena check satu-satu sebelum naik terbang. Jadi malam ni kita saya ingat lah kalau dance dia semayang sikir tadi. Kalau tak dance, saya perah habis main insya dengan mereka sana. Kalau malam ni kalau saya tak pergi airport pukul 1.30 sampai lah rumah. Kalau pergi airport pukul 3 orang sampai rumah. Malam itu pergi airport pukul 5 orang sampai rumah. Itu saya suruh anak saya buat.
Semalai dah bawa abang mengantuk. Bab yang ketiga, siksaan orang yang meminum arak dan tuak. Tuan-tuan, kebelakangan ni arak jadi macam tuan-tuan minum air sejuk ya. Sekarang dia panggil proses normalisasi. Proses normalisasi ini dia terancang dan dia berlaku secara sengat-sengat dalam masyarakat kita. Sebab itu tuan-tuan tengok, proses normalisasi memang dah lama berlaku. Law ni kita boleh terima. Contoh, dulu ni kalau keluar dengan markah ni, memang masyarakat sekampung cemuh. Kena tangkap keluar, orang buang ke tepi. Lah orang heran, markah bawa main depan orang tutup. Brum-brum depan orang tutup, naik depan kita, orang kata apa? Orang buat tak tahu ya. Dulu sebut anak Allah nikah, orang malu lah, tentang ada heran. Akhirnya orang boleh menerima benda dosa, benda maksiat jadi normal. Dia panggil proses normalisasi. Isu dulu baru tahun lepas membuat promosi tudung yang panggil siapa, Nulova lah. Ha, buat di park. Last kali masyarakat kata, oh pipak ni pakai tudung pun tak apa. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Celah-celah proses normalisasi ini, tuan-tuan dengar selepas ni, dia memang duk bunyi dah, sama ada peringkat menteri ke, peringkat mufti ke, yang sebahagiannya. Dia sebut, dosa tu dosa, dosa bukan jadi kapiak pun. Dosa je, itu dia dengan Allah Ta'ala, dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Bukan besar pun, itu dosa peribadi. Minum arak, berzina, itu dosa peribadi. Dia dengan Allah Ta'ala, itu dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Hak kita kena benteras yang besar ni, rasuah, penyelewengan kuasa. Hak tu besar sebab melibatkan masyarakat. Ini mufti cakap. Ada dosa peribadi. Dia kata hak tu minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang buat zina, orang yang minum arak, dia kenal ke Tuhan? Ya, betul dia kata minta ampun dengan Tuhan, seolah-olah macam benda tu remeh ya. Apalah yang tu dia dengan Tuhan je. Ini benda yang sedang digarap dalam masyarakat kita. Heboh hari ni LGBT. Last kali masyarakat kita boleh menerima LGBT. Sedangkan Allah dah laknat pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Allah rakam dalam Quran. Norma iaitu orang LGBT ni orang yang rosak struktur, orang kata fitrah manusia, yang rosak dia punya fitrah kemanusiaan dia. Tiba-tiba kita dicanang supaya boleh menerima mereka, bagi hak. Anak Dr. Mahdi kata apa, kami bukan minta lebih, kami nak hak sama rata, nak hak je. Hak dia nak, hak peribadi, hak asasi. Dia nak nikah jantan sama jantan, biar pergi kat dia, itu hak dia. Dia nak tidur betina sama betina, biar pergi, itu hak dia. Dia nak tukar jantan jadi betina pun hak dia. Hari-hari di canang, dan LGBT ini satu dunia, ada gerakan antarabangsa dan sebagainya yang bangun sokong. Heboh mereka pelekat tokoh-tokoh LGBT di Dewan Seri Pinang. Dia suruh buat turun. Oh, yuh, dah Cina pula Pinang suruh bela mereka. Apa tuan-tuan nak jadi apa masyarakat kita? LGBT tu, L tu perempuan suka sama perempuan. Gay, laki sama jelaki. Hubungan kelamin sama-sama. Perempuan hubungan kelamin dengan perempuan. Gay laki-laki sama laki-laki. Bisexual ni depan pun guna, belakang pun guna. Tak lebih teruk Natang. Tentang Natang pun dia ikut fitrah. Pokok nyok, pokok berbuah tu pun dia ikut fitrah.
Jantan betina, jantan betina, menatang pun kacukkan jantan betina. Mai manusia nak betina sama betina, jantan sama jantan. Dah sekali hari ini kita rasa pelik, tapi ke depan lagi dia dicanang. Dia disebut dalam Instagram, dalam Facebook, hak kita tak baca benda tu. Cucu kita tu baca. Cucu kita tahu. Tu hak. Tonton tengok dalam depa buat dah dipanggil vlog, vlog ni. Nah, ni semua kaedah-kaedah baru. Depa buat caption-caption yang pendek-pendek ni, contoh kita, saya tengok baru ni budak perempuan dia sebut kita bebas nak buat apa saja sementara kita hidup. Kita tak payah ambil kisah orang. Orang nak kata macam-macam, ikut hak kita, hak kita, hak asasi kita, kita nak buat apa ikutlah. Kita nak tidur menyantai mana ke, kita nak apa ke, hak kita. Suka sama suka. Petang ni saya, kebetulan memang saya guna tugas di Pulau Batas petang ni, pasal ada ramai baca wakalah nikah. Lepas tu saya nak balik lah, ada seorang main nak jumpa. Saya panggil masuk. Sepatutnya dia kenduri dalam minggu depan. Tiba-tiba anak dara tu tak mau. Kat kenduri panggil orang rata lah. Mak dara tu tak mau. Antara 15,000 tak mau. Kak Nuri bagilah 200 dah hidang. Tinggal balance 300 kita tak dan bagi. Tak mau. Temang punya budak anak dara tu kata, saya tak mau anak pakcik. Anak pakcik jahat, jantan jahat, jantan apa semua. Lepas tu dia kata buah dengan perempuan kata. Lepas tu ayah dia pun geram juga. Kalau ada perempuan tu dah kita panggil ke Nuri, balik tak apa, tak jadi. Dia balik hempas duit cincin semua, tak mau. Lepas tu ayah ni balik, ayah jantan ni balik tanya anak jantan dia, betul ke dia kata hang ni, hang buat kerja macam-macam? Hang mengaku kat ayah. Memang cik dah tidur dua kali di hotel dengan dia. Dah pergi sewa hotel tapi kami tak buat apa-apa. Betul ke? Dia kata saya pun tak percaya anak dia. Lepas tu pujuk-pujuk mau balik. Lepas tu bila nak mau balik ni, perempuan ugut, aku nikah mah aku bunuh lah. Jadi tak jadi. Jadi mula jadi, lepas tu tak jadi pula. Bila tak jadi pula, jantan dia tak mau. Ayah perempuan ugut pula, dia dah tidur dengan anak aku. Aku tak bagi balance 6,000 ni. Kalau dia tak nikah juga, aku report polis kata robo anak aku. Lagi sabuk. Dia nak cerita ni, budak-budak lah. Dia nak ingatkan kau dosa. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan orang muda tuan-tuan ni. Dia nak dak jantan, dia tulis lah ni, siapa nak tidur dengan saya malam ni, sila hubungi nombor sekian-sekian. Malam ni saya sunyi. Tayang hak dia punya kat orang tu. Memanglah. Ini zaman akhir zaman. Terpening. Jadi saya nak soal, benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Puak-puak ni mereka tak pernah duduk sengat. Macam-macam usaha. Dan mereka ada perik-perik aktirafan. Macam Siti Kasim tu, kalau orang bangkang ya, ramailah pembela-pembela dia. Ya. Jadi last kali benda tu jadi biasa, itu dia panggil proses normalisasi. Akhirnya orang boleh terima.
saya jumpa ustaz ni, ustaz, kami dah terlanjur. Terlanjur ni tak sengaja. Tapi istilah itu, akhirnya kita pendengar lembut. Main dah resi, renyah, resi, renyah, resi, depan kita. Kutlah nak rasa malu ke, nak rasa aib ke, tak ada. Budak lah. Main tu perut dah 6 bulan, perut 7 bulan. Main nak nikah. Tak ya, tiap bulan saya jumpa manusia-manusia tu. Terlanjur. Dia tak guna zina. Lepas tu, dia tak guna penzina. Kita dulu orang tua-tua jalan. Jalan kita dengar takut kan. Lah tentu dia tak guna jalan, dia guna pekerja. Istilah ni dia guna pakai secara rasmi, pekerja seks. Kerja, cari makan. Jadi orang dengar lembut. Apa? Dah minuman keras, minuman lembut. Ni keras je. Akhirnya tak ada apa. Jadi benda ni dia musuh, dia masuk sikit, sikit, sikit. Sopalah kita bela hak agama, bela bangsa, bela agama. Rasis. Komunis pejuang. Tak ada peni bela kita. Komunis pejuang kemerdekaan. Ni bela kita tuan-tuan tengok semua dia pemimpin benda-benda lagu tu ya. Cara halus ya. Jadi saya nak sebut soal aqaq ni memang bahaya. Banyaklah Quran menyebut tu soal aqaq ni. Sebab itu Islam, sebab itu di antara maqasid syar'iyah, di antara maqasid syar'iyah, di antara tujuan Allah menurunkan hukum syariat kepada kita, antaranya ialah untuk hifzul aqli, untuk menjaga akal. Di antara lima benda yang wajib kita kena jaga pada setiap diri kita itu yang dipanggil maqasid syar'iyah, salah satu daripadanya ialah hifzul aqli, hifzul nasab, hifzul mal, hifzul din, hifzul nafsi. 3-5 benda tu kita wajib kena jaga diri kita, kita wajib kena jaga agama kita. Aqidah agama, keturunan kita, kota benda kita, memang daripada kita bangkit tidur sampai tidur semula, kalau tuan-tuan tak cakap, tuan-tuan fikir, ada tak kita fikirlah hidup kita lebih daripada 5 perkara ni? Tak ada. Tuan-tuan bangkit-bangkit pagi, tuan-tuan mandi. Itu jaga apa? Hifzun nafsi, jaga diri, mandi, makan. Sembahyang, hifzun din, jaga agama, jaga Tuhan. Lepas tu pi cari makan, start motor pi cari makan, naik motor elok-elok, jaga diri, naik kereta elok-elok. Pi cari makan untuk apa? Menjaga diri dan hifzul, menjaga keturunan, anak cucu cicit, hifzul mal. Dan kita pi kerja cari makan untuk himpun kereta, cari jaga kereta kita, cari rezeki kita. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan pi klinik, hifzul nafs, jaga diri. Tuan-tuan buat baik, tuan-tuan buatlah apa pun, sampai lah tuan-tuan duduk bersila ni, tuan-tuan jaga apa? Hifzul bah, hifzul aqli, jaga akal. Cakap ni tuan-tuan balik makan nasi sepinggan, hifzul nafsi. Lepas tu tidur, hifzul nafsi. Bangkit pagi esok mandi, hifzul nafsi. Lepas tu semayang subuh, hifzul din. Pi hantar anak sekolah, hifzun nasab. Duk rumah fikir, cucu tak, anak aku duduk Kuala Lumpur macam mana, cucu aku duduk Kuala Lumpur demam terlega tak lagi. Hifzun mimikir, hifzun nafsi, hifzun nasabi. Jadi tuan-tuan, lingkaran kehidupan kita ni, tuan-tuan tak akan fikir bertindak luar pada 5 perkara ni.
Sebab itu Allah turunkan hukum dan peraturan untuk jaga lima perkara ni. Ada benda yang Tuhan bagi, ada benda yang Tuhan larang, untuk pastikan maqasid syar'iyah terpelihara, terpelihara, terlaksana. Salah satu berlima tadi kita bincang ialah hifzul aqli, wajib kita jaga akal kita. Sebab itu dia suruh kita mengaji. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada dalam dua sampai liang lahat. Makna proses untuk jaga akal mengaji berterusan sampai pencin mengaji ialah mati. Itu je. Sebab pastikan akal itu sentiasa waras, akal itu sentiasa diberi ilmu untuk dia buat pertimbangan. Hifzuddin, jaga kita agama, jaga semayang kita daripada balik sampai mati juga. Jaga diri daripada mudarat. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan haram, maksudnya jangan dan haram kamu mencampakkan diri kamu ke tempat yang boleh merosak dan membiasakan diri. Tak boleh. Itu tak boleh hisap dadah sebab dia merosak diri. Tak boleh naik motor laju-laju sebab dia boleh merosak diri. Demikian juga bila Allah mengharamkan arak ini, antaranya adalah untuk memastikan akal kita itu sentiasa terpelihara. Akal yang waras kita sentiasa dijaga. Sebab akal ini adalah benda yang akan buat pertimbangan baik dan buruk dalam hidup kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. Depan kita ni Allah bagi kat kita dua jalan. Wahdaina, kami ilhamkan, kami hidayah, petunjuk pada manusia depan dia, najdain, dua jalan. Daripada dua jalan itu kita hanya perlu satu jalan saja ataupun satu keputusan. Ada dua benda yang kena bertindak, kita hanya perlu buat satu ya. Contoh, bangkit-bangkit pagi, nak mandi ke tak mandi, dua jalan. Nak pergi sembahyang subuh ke main rumah, nak sarapi beli ke nak masak sendiri, nak main mengaji ke nak tengok televisyen malam ni. Depan kita lagu tu tadi, bila dua jalan lagu tu, tonton perlu satu, tonton tak boleh pakai dua. Tak mandi, mana boleh. Dia kena satu ya, mandi tak mandi. Depan ada dua jalan eh. Jadi macam mana nak timbang, justifikan, nak rasionalkan keputusan kita, nak bagi keputusan kita tu jadi betul, kena fikir. Bila kita nak fikir, nak buat keputusan yang tepat, maka kena bagi ilmu dekat dia. Bila ilmu bagi, akal baru boleh timbang. Oh, kalau aku tak mandi, apa dia kesan dia? Aku mandi, aku lebih yakin aku bau segar. Dia akan buat pertimbangan, akannya pergi mandi. Tapi kalau akal tak bagi ilmu, nafsu duduk tempat dia. Nafsu tu yang jahannam habis. Nafsu bagi keputusan jahannam habis diri kita. Sebab itu, bila akal ni adalah sebahagian daripada hidup kita, maka sebab itu Allah menurunkan hukum hakam berkait dengan akal. Antaranya kena jaga akal itu daripada dirosakkan dia. Benarkan mereka pun bukan rela. Dulu masa mereka tak memerintah, mereka kata hak-pok-pok tu minta supaya pramugari pakai tudung, jangan hidang rak. Itu bila mereka memerintah lah, orang tanya masa mereka tak buat, alasan macam-macam.
Pramugari pun duk protes, dia kata kami tak sanggup sebenarnya tapi dah terpaksa nak cari makan. Ya. Kena hidang apa? Tak boleh pakai tudung. Oh masalah. Tak ganggu. Tapi itulah benda. Jadi nak sebutnya Ahok ni zaman jahiliyah, sehingga disebutkan bila diturunkan ayat mengharamkan arak ni, maka dikatuk-katuknya segala peti-peti arak, tempayan-tempayan arak, sehingga melimpah jalan-jalan di Mekah dengan arak. Nak buat tu banyaknya buat arak, minum arak. Daripada arak tu lah kita baca kitab-kitab tasawuf, daripada arak tu lah dia berzina, akhirnya dia bunuh orang, akhirnya dia bunuh diri. Senang hadu isap tegar punya isap ni 20 ton nak suruh berhenti serta mata ingat senang. Itu emak aku nak berhenti isap 20 ton lepas tu suruh berhenti hari ni, ingat nak boleh berhenti ke? Tak boleh. Apa pun jadi budak yang darah daging macam tu. Sampai tu Quran dia pengharaman arak ni dia main secara psikologi, dia main secara hikmah. Sebab itu proses pengharaman arak ni dia lalui empat peringkat ayat Quran turun. Mula-mula dalam surah An-Nahl Tuhan sebut dia
Minyak dia tak minum, aku pergi beli lah kat dia. Dia nak, aku pergi beli. Orang beli tu pun kena. Orang yang menjualnya, orang jual tu pun kena. Orang yang perahnya, kelang buat. Orang yang kerja kelang. Yas'alunaka 'anil khamru wal maisir. Depa akan tanya kamu ya Muhammad tentang arak dan judi. Allah habaqlah kat Nabi. Nabi, puak jahiliah ni bila kamu berdakwah depa akan tanya kamu tentang arak dan judi. Nah, Allah ajak Nabi jawab, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat ni turun pada orang beriman. Wahai orang yang pernah beriman dalam Islam, tapi still minum arak. Quran tak haram lagi sepenuhnya. Dah masuk Islam, zaman awal Islam itu. Ambil tu Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu hampiri semayang sedangkan hampa dalam keadaan mabuk sehingga hampa baca.
min amri syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, sesungguhnya arak, innamal qabr wal maisir, berjudi, wal ansar, sembah berhala, wal azlam, tepung nasib, rijsun min amri syaitan, benda tu semua kotak dan keji daripada kerja-kerja syaitan, fajtanibuh, wajib kamu kena tinggalkan. Maka bila tuan ayat tu, mereka dah orang kata di akhirat ni kalau buat jahat apa macam kita nak bincang, kita tak semayang dia ada tanda, berzina ada tanda, orang kenal, oh dia ni dulu ni bina dua tak adil, jalan cengit sebelah, orang kenal, orang tengok, oh rahang dia bengkok, oh ni di dunia dulu ni kaki minarak, habis tu tak ada orang cerita, orang tahu kenal aib dia terdedah dan dunia aib boleh tutup, esok tak ada tutup lah di padang mahsyar, orang kenal. Itu yang rosak segala perasaan jiwa. Masuk daripada bangkai dan bekas itu digantungkan pada lehernya dan mangkuk tempat minum itu pada tangannya dan dipenuhkan antara kulitnya dan dagingnya itu beberapa ular dan kalau dan dipakaikan kepadanya dua kasut daripada api neraka, maka mendidihlah otak kepalanya daripada keduanya itu dan kuburnya itu menjadi satu lubang daripada lubang api neraka dan ia berserta dengan Fir'aun dan Haman. Allah Ta'ala atas tubuhnya beberapa ular dan kala untuk menggigitnya pada hari kiamat. Kita bersekongkol dengan orang tu. Dan siapa yang menyampaikan hajatnya, dia nak minum arak, kita memenuhi hajat dia. Maka sesungguhnya orang itu menolongi atas meruntuhkan agama Islam. Dan sesiapa yang memberi hutang kepadanya satu dirham, maka sesungguhnya menolong atas membunuh orang yang mukmin. Kan? Dan sesiapa yang bersekudukan dengannya, Allah Ta'ala menghimpunkannya pada hari kiamat sebagai membunuh
tanpa hajat baginya, iaitu tiada berpegangan dengan melepaskannya. Dan siapa yang menghalalkan arak dan tuak, maka ia terlepas daripada aku dan aku terlepas daripada Nabi. Tak mengatakan kalau kita menghalalkan. Kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan kebesaran.